Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Natasha Putri. Di video kali ini kita akan membuat olahan mie instan dan juga telur. Jangan cuma dimasak gitu-gitu aja. Yuk kita buat jadi olahan yang super lezat, pasti disukai sama anak-anak maupun orang dewasa atau suami atau istri. Sebelum menonton, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube saya. Silakan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton. Langkah pertama, siapkan mie instan 1 bungkus. Saya menggunakan mie instan biasa aja, merek Indomie. Kalian bisa menggunakan rasa apa aja yang kalian suka. Langsung aja buka, lalu kita keluarkan bumbu-bumbu mie instannya ini. Jangan langsung dibuang ya, kita akan simpan dulu karena kita akan pakai. Untuk mie instannya sendiri, kita siapkan air panas secukupnya. Kemudian akan kita rendam, jangan lupa dibalikin supaya lembutnya merata juga. Untuk teman-teman yang pengen langsung aja dimasak di atas kompor juga bisa kok. Masak seperti biasa aja sampai lembut. Kita balikin. Kalau udah lembut, langsung aja kita tiriskan dari airnya ya. Jika sudah kita buang atau tiriskan, langsung aja mie instannya kita sisihkan. Di atas talenan, siapkan bawang putih dan bawang merah. Bawang merah saya pakai 2 siung. Ini langsung aja kita iris-iris. Bisa juga diulek kasar ya. Untuk bawang putihnya juga diiris-iris. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Secukupnya daun bawang atau daun sop juga bisa, kalau kalian suka daun sop. Saya pakai daun bawangnya 1 batang kira-kira. 2 buah cabai rawit. Saya menggunakan cabai rawit merah ya teman-teman. Kemudian ada toge. Pakai togenya kurang lebih setengah genggam atau 1 genggam. Kalau gak punya toge, bisa diganti dengan apa? Bisa diganti menggunakan sawi, baby kailan, ataupun sayuran seperti kol yang kalian suka, seperti daun-daunan atau sayuran hijau lainnya juga bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen pakai sosis, bakso ikan, bakso ayam, atau bakso sapi, bisa ditambahkan juga. Cuman kali ini supaya lebih ekonomis saya nggak pakai. Ini semua akan kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 1 butir telur ayam. Siapkan teflon, beri secukupnya minyak, kemudian hidupkan api menggunakan api sedang. Kita panaskan ya minyaknya. Kalau udah lumayan panas, masukin bawang, daun bawang dan juga cabai rawit. Tumis hingga wangi dan sedikit layu. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam. Kita orak-arik aja seperti ini. Dihancurkan ya. Toge. Pastikan togenya juga udah dicuci bersih. Tumis semuanya.
hingga lumayan lembut, tapi untuk togenya jangan terlalu layu. Beri air putih. Untuk airnya jangan terlalu banyak, karena kita nggak buat dia berkuah ya teman-teman. Masak lagi semuanya hingga benar-benar wangi. Masukin bumbu mie instannya. Buat yang nggak suka bisa ganti menggunakan garam atau penyedap rasa yang lainnya. Aduk hingga meresap dulu. Selanjutnya, masukin mie instannya. Aduk lagi hingga semuanya lebih meresap ya, kuah-kuahnya yang sedikit ini. Kita bisa besarkan api dan terus diaduk, dan bisa dikoreksi rasanya. Tapi karena kita ada tambah toge dan juga tambah telur serta air, jadi pasti rasanya kurang asin. Saya akan tambahkan garam terlebih dahulu dan juga sedikit kecap manis. Nah teman-teman, ini udah mantap sekali, wanginya juga udah enak banget. Jika udah pas rasanya, silahkan kita angkat ya sekarang. Langsung aja kita pindahkan ke piring. Oke, mie nyemek kita yang tanpa kuah ini udah jadi. Walaupun ini kelihatan lembut, tapi ini enak sekali dan pas banget. Tanpa kuah jauh lebih enak. Kita masak seperti ini aja. Beri irisan ketimun biar lebih sedap ya teman-teman, dan lebih cantik. Bisa deh jual dan buka ide jualan rumahan dan buka warung di rumah. Tinggal dikasih topping kerupuk aja. Saya sih sukanya kerupuk keriting seperti ini. Untuk teman-teman yang punya kerupuk kecil-kecil juga boleh ya. Nah, siap disajikan. Sekarang saatnya untuk mencicipi. Rasanya enak banget, nikmat. Ada pedes-pedesnya juga. Kita makan bersama kerupuk. Lagi banget ya teman-teman. Enak banget pokoknya. Bisa juga ditaburi dengan topping suiran ayam, jadinya lebih mewah ya. Mantep banget. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali.